Megawati juga menyinggung sosok Anies Baswedan di agenda pengumuman bakal calon kepala daerah yang digelar di kantor DPP PDI Perjuangan. Megawati mempertanyakan keseriusan Anies dengan PDIP. Awalnya Mega melihat kelompok pendukung Anies Baswedan di depan DPP PDI Perjuangan. Selanjutnya ia melempar pertanyaan terkait keseriusan Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan. Orang tadi kan diomongi soal Jakarta, terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam, terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya, iya toh? Kok siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar, itu satgas apa ya? Kok namanya satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gua suruh dukung Pak Anies? Dia benar nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau enggak nurut ya. Lihat dong.